Ada, ni lah pemilik dia. Assalamualaikum. Tidak terus macam ni. Assalamualaikum, Bang. Abang ni semua dari Sabang? Ya, betul. Seriously? Betul. Allah Akbar. Sebenarnya kan saya dah rambang mata dekat sini. Ustaz boleh ceritakanlah sejak bila sebenarnya mengumpul reels ataupun mesin pancing ni? Kegiatan mengumpul reels ni lebih kurang hampir 2 tahun dan bermula daripada mesin-mesin yang kelas-kelas bawahan kita panggil ataupun sehingga sampai level kayangan. Kenapa memilih untuk mengumpul reels? Reel adalah nadi utamalah dalam memancing ni lah kerana dia jentera untuk satu-satu dalam hobi kita mancing. Jentera utama dia adalah mesin. Reels yang paling mahal yang boleh abang tunjuk dekat kita? Ini adalah salah satunya yang paling mahal, Pen by USA lah, Gold Edition, tahun keluaran lebih kurang 2,000, nilai hampir RM4,000. Apa yang membuatkan dia mahal? Nombor satu, limited. Bagi saya, dia adalah limited dan color version dia adalah yang paling tinggi, kelas paling tinggi. Dan material yang dia gunakan sangat-sangat berkualiti lah sebab dia made in USA, pendapat saya. Adakah ini satu je yang mahal ataupun ada lagi? Oh, banyak. Termasuk juga yang ini. Kita panggil electric machine adalah yang ni. Electric? Ha, electric machine lah. Maksudnya, bahasa orang Melayu kita panggil bangla. Bangla? Ah, bangla. Sebab penggunaan bangla ni kerja keras, berkaitan dengan kerja keras. Okay. Jadi, untuk pemancing-pemancing yang heavy pergi kat laut dan sebagainya, mereka akan gunakan electric machine ataupun bangla kita panggil. Kerana pakai bateri je kan, so tak payah kayu. Oh, dia pakai bateri? Pakai bateri. So, macam pakai bateri? Bukan bateri. No, dia bateri yang masih boleh dikawal. Jadi kalau penggunaan macam ni, kita switch on, switch off, tunggu sahaja ikan tu dia naik sampai ke atas. Dia jalan nanti? Ya, menggunakan kabel. Nah, betul, jadi saya tak minat mancing pun saya boleh mancing. Ya, betul. Sebab tu kita panggil dia bangla pun. Sebab dia bekerja untuk kita lah. Reels yang ada sentimental value. Inilah bagi saya kategori vintage mesin dan ni adalah mesin yang pertama saya buat collection yang mana saya dapat daripada Jepun. Model pun lama, sekarang dah tak wujud lah. Beli dulu 200 lebih. Keseluruhan abang dah laburkan untuk ini collection? Hampir 350,000. Kepuasan abang dapat dah bila kumpul reels ni? Kepuasan dia apabila kita dapat simpan sesuatu yang satu ketika dulu kita tak dapat. Kepuasan hobi. Di samping tu saya rasa enjoy dengan benda ni. Bila memiliki, ada duduk dalam rumah, saya rasa sangat happy. Mesti orang kumpul ni kaki pancing. Kalau macam apa, kaki pancing ke tidak sebenarnya? Tidak 100% kaki pancing. Tidak 100% tu maksudnya bukan sungguh-sungguh. Yes, mesin pancing sebanyak berapa tadi? 100 lebih, lebih kurang? Betul. Banyak tau, in collection 100 lebih mesin pancing yang harganya lingkungan 200 hingga 1,000. Secara teknikalnya, apa yang orang sebenarnya suka kumpul ni? Bunyi dia ke? Salah satunya adalah bunyi dia dan juga dia punya kayuhan dia. Salah satu contoh yang macam ni, kalau kita tengok, ni adalah Shimano Stella keluaran 2010. Perbezaan ni di antara dari segi drag sound dia. Contoh macam... Oh. Ha. Semua ni lain bunyi. Oh, ya ke? Semua lain bunyi. Alright, ini nama dia reels ataupun mesin mancing. Betul. Kalau macam bos Zat, kita ni betul lah kaki pancing, kumpul barang mancing. Kalau saya, nak mancing hati awak boleh ke? Sudah katakan cinta. Ya. Begat ni, begat. Terlepas pula. Aduh, itu antara situasi yang selalu di-sharekan di Facebook tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tapi nak nampak IG story tu meriah, kita nampaklah macam ikan tu besar ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian kat rumah nampak kan? Joran dia tak ada apa tu? Benang. Kita panggil apa? Tali. Tali. Benang nak jahit baju. Tempat sangat kita tak tahu mana. Tapi tak apa, sebenarnya kita dua-dua ni tak tahu tau. Saya pun okey, ni saya beritahu tadi abang tu beritahu ni road kan. Jadi yang ni pun saya tak tahu apa tau. Dan juga tadi Muaz cakap Muaz ada pernah pergi memancing dan sebagainya. Cuma kita nak pastikan teknik memancing Muaz tu betul ke tidak. Betul. Kejap lagi kita akan tanya mereka yang otai. Tapi awak tadi pancing-pancing ikan, tahu tak sekarang ni tengah musim apa? Musim saya ikan tahu. Apa? Walaupun saya tak mancing tapi saya tahulah, saya ambil tahu sebab melalui Google, cencaru yang paling popular. Jadi bila sebut mengenai cencaru ni, Fiona makan cencaru? Makan. Dan ini saya rasa ikan yang paling popular lah. Yes. Dan ini antara yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Difahamkan video perkongsian ini oleh Encik Suhaimi dan juga John Fishing. Ini dia.
koleksi-koleksi dia? Banyak kan? Banyak sebenarnya ikan cencaru ni kan, boleh dikatakan kalau anda tak tahu rupa dia macam mana, dekat biasanya dekat kedai-kedai, gerai-gerai memang wajib ada cencaru sebab boleh dimasak dengan macam-macam jenis, macam-macam cara untuk memasaknya. Dan kalau kita nak tengok dia punya kulit dia, seperti mana yang kita cari di Google, dia punya kulit dia lebih keras ikan cencaru ni. Berbanding dengan ikan? Berbanding dengan ikan yang lain. Cucu tak boleh cakap. Ini video baru tau. Minggu lepas orang baru dapat. Dan difahamkan juga cencaru ni pun ada macam-macam jenis. Kalau melebihi 1 kg ni, boleh mendapatkan julukan nama dia cencaru kuda. Jadi ini antara ikan-ikan yang memang cukup popular. Dan harga-harga ikan ni alhamdulillah lah. Okey, lagi maksudnya tak adalah tinggi sangat. Jadi sebenarnya dia terpulang kepada individu tu. Jenis ikan yang macam mana yang dia nak ambil. Jadi oleh kerana itu, hari ini kita akan bawakan kepada anda. Ini kita boleh katakan sebagai salah seorang guru memancing. Sebab saya dengan Fiona ni memang nak masuk kelas. Kalau boleh, lepas ni nak terus pergi mancing. Kolam dah ada dah, lubuk dah ada dah. Betul. Sebab itulah, tanpa membuang masa, jom kita jemput tetamu kita pada hari ini. Kita ada Cik Faiz Rusli bersama dengan kita di dalam studio. Selamat datang. Cik Faiz. Selamat datang. Sebenarnya ni joran Cik Faiz kan? Ah, ya. Muaz, salah cara pegang. Itu yang daripada tadi saya duk pegang ni. Okey. Berbalik kepada tuannya balik. Bagaimana cara pegang yang betul sebenarnya? So ini bait casting reel. Alright. So bait casting reel, dia punya reel mesti ke atas. So tangan kita pegang. Alright, mesti macam ni. Itu yang betul dia punya. Patutlah tadi saya pegang tak selesa. Betul macam Fiona cakap, benang, betul. So salah satu tali, salah satu tali adalah tali benang. Maksud saya ada bakatlah untuk menjadi untuk memancing. Tadi main teka je kan. Jadi jom kita nak berbalik kepada mereka yang baru saja berjinak-jinak dalam memancing ni Jadi perkara asas apa yang perlu kita ada? Saya rasa apa yang saya pegang tadi ni yang joran yang dah level up sikit kot. Dia different apa kegunaan. Different function. Macam ni kita panggil bait casting reel. Of course ni rod lah. So ada lagi kesatu kat sini, kita panggil spinning reel. Ini yang saya banyak tengok orang pakai. Okey, so dua-dua jenis reel ni, dia sesuai untuk teknik casting. Teknik apa juga casting? Teknik casting dan juga teknik jigging. Okey, sebut tentang teknik-teknik, sebenarnya ada berapa teknik memancing ni? So segmen memancing ni dia terbahagi kepada dua segmen. Satu lure fishing, satu bait fishing. Lure fishing ni macam tadi yang Muaz pegang lah. Umpan tiruan. Yang dalam ni kan. And then untuk bait, bait ni umpan betul lah. Bait umpan betul. Dia ikan betul. Cacing dan sebagainya lah. So dalam segmen, dua segmen ni, lure dengan bait ni, dia terbahagi kepada empat teknik memancing. Satu teknik memancing dipanggil casting. Di mana kita cast. Maksudnya kita baling. Kita cast. So teknik casting ni dia ada sub teknik which is teknik bottom. Where kita baling, kita beri umpan. Then kita biar. Kalau kita pakai lure kan, typically kita akan baling dan karau atau kita retrieve tali tu supaya lure kita mimic action ikan atau action katak. So nampak macam dia hiduplah. Jadi ikan akan kejarlah. Yang tadi tu tunjuk dia macam apa, saya nampak ada backhand cast. Betul, itu adalah teknik-teknik casting. So teknik-teknik casting ni ada banyak juga. Dia ada beberapa teknik casting lah bersesuaian dengan situasi kita dan keadaan. Macam nilah. Itu underhand. Itu kalau ada structure ataupun orang kat keliling kita kan, kita tak boleh nak baling sebab kita main dengan giwang kan. Ada mata kail, bahaya. So apa kita boleh buat? Underhand atau kita nak backhand pun boleh atau kita nak side. Rupanya boleh. Ini ilmu pertama yang saya belajar ni. Saya ingat sebelum ni saya nampak buat macam tu, tak pandai mancing. rupanya tu teknik puas. Macam tu underhand. Jadi macam kalau kita sebut tentang teknik-teknik, kita dah tahu ada macam-macam teknik. Even teknik casting sendiri pun dekat dalam ada banyak sub-sub kategori. Jadi adakah ini bermaksud kalau kita pergi memancing dekat tempat yang berlainan, kita perlu pakai teknik yang berlainan? So
teknik-teknik memancing ni dia memang mempengaruhi tempat. Alright. Seperti contoh jigging. Macam saya kata tadi teknik memancing, kita ada casting, alright, kita ada jigging, casting kita juga ada trolling dan juga kita ada fly fishing. Alright. So seperti contoh saya ambil jigging. Jigging ni sesuai untuk laut dalam. Alright. Jigging ni dia tak sesuai untuk tempat-tempat cetek ke apa ke. Jigging kita drop kita punya lure dalam, alright, vertical, alright, dan kita pump naik atas, kita gulung naik atas. So dia akan action macam ikan yang sakit lah. Tapi penatlah sebab setiap kali kita kena bagi benda tu macam seolah-olah bergerak kan. Betul. So mancing memang penat. Mancing ke sukan? Oh, sebab itulah dipanggil satu sport sebenarnya. Betul. Macam tu lah. Okay. Ini casting. Mana casting? Kalau macam yang kat sini kan, ini casting nama dia. Ini adalah casting. Sebab kita keras, kita baling. Jigging, kita drop ke bawah dan kita tarik naik atas. Kita pump. Okey. Baik, okey. Teknik-teknik macam ni selalunya macam mana? Adakah dia mempengaruhi untuk mendapatkan jenis-jenis ikan? Alright. As much as dia mempengaruhi tempat, dia juga mempengaruhi jenis-jenis tangkapan yang kita nak. Kita punya target fish. Alright. Seperti contoh, kalau jigging, dia kita target yang ikan yang dalam 50 meters, 100 meters atau 200 meters. Alright. So contoh macam ikan jenaha, kerapu yang besar-besar, alright. Untuk casting ni casting ni dia fleksibel. You can cast or you can mancing kat mana-mana sahaja. Alright. Pastikan dia ada ikan, alright. So of course target fish you adalah predators lah. Contoh macam very common kat kita kat Malaysia ni, kalau freshwater kita target haruan, kita target toman, peacock bass. Okey, kalau macam muara ataupun saltwater, kita ada siakap harga 1000. itu apa, mangrove jack dan sebagainya lah. Okey, mungkin ada satu soalan ni saya tak tahulah. Soalan ni bijak ke tidak untuk ditanya. Kenapa teknik berlainan dia dapat attract ikan yang berlainan? Okey, dia depending on kat mana situasi kita nak memancing. Dan teknik-teknik memancing juga apply, macam saya cakap tadi, apply kat situasi memancing dan juga target-target fish kita. Dia bukan satu barang sesuai untuk semua, tidak. Macam fly fish, dia ada set reel dengan set rod dia sendiri. Dia tak boleh share. Sebab fly fish ni, dia imitate serangga tau. So, you kena baling orang kata lure yang weightless. Tak ada weight. So, you tak boleh baling dengan set casting macam ni. Betul, dia casting. Tapi, you tak boleh baling dengan set casting ni. Set-set casting ni, you kena baling lure-lure yang berat. Okey, dan bila kita sebut mengenai umpan yang hidup yang betul, adakah dia makin popular dan terpulang kepada tempat? Adakah kadang-kadang orang malas nak beli umpan yang hidup ni, nak cari ini susah, sebab tu dia pakai tiruan? Again, dia come back kepada target fish. Kalau kita tahu target fish kita punya apa habitat atau makan apa, then kita decide dah umpan apa kita nak pakai. Okey, selalunya yang makan lure ni, alright, selalunya adalah predators. Ikan-ikan yang makan ikan. Sebab mak dia imitik ikan. Tapi apa macam? Kalau okey, contoh kalau you nak patin. Sebagai contoh, patin typically dia akan makan buah ara ataupun roti. Itu antara umpan-umpanlah. So depending on apa yang you nak catch, then baru you decide which yang you nak pakai, lure ataupun bait. Kita kena tahu kita punya fokus, kita punya maklumat target kita dulu kan. Okey, tapi sekarang ni kita dah tahu dah memancing ada macam-macam teknik dan sebagainya. Right. Satu lagi faktor penting yang kita kena bawakan kepada tetamu kita adalah faktor keselamatan. Jadi mungkin Cik Faiz boleh kongsikan memancing ni kita kena jaga faktor keselamatan macam mana dan sebagainya. Okey, betul. Alright. So nombor satu yang pertama adalah memancing ni adalah sukan. Alright. So bila sebut sukan, rule of thumb dia adalah kita kena fit. Alright, kalau you tak sihat ke apa, jangan pergi memancing. Alright. Kalau you ada asma for example, bawa inhaler you. Alright. Okay. Sediakan Panadol kalau boleh, okey. And then plaster ataupun antiseptic ke apa-apa, alright. Make sure you prepared. Alright, nombor dua. PFD. PFD ni is a must, personal floating device. Oh, okey. Alright, is a must. Regardless whether you mancing land based ataupun you mancing boating. Dia adalah is a must. Okey, so PFD ni dia ada beberapa jenis. Yang paling popular standard life jacket, alright, ataupun yang pouch. So pouch tu nampak cantik sikit lah. Bila diinflate dia akan imitate pelampung kat perut tu. Okey. Alright. So nombor tiga, awasi keadaan sekeliling, peka. Alright. Kita main dengan benda-benda tajam. Alright. Make sure kalau you tak nak pakai, you simpan. Kita ada box kita, simpan. You nak pakai baru you buka. Alright. Nombor empat, kalau boleh
inform lah family members. Yeah. You nak pergi memancing. Kadang-kadang English dia neglect tau benda-benda macam ni. Betul? So for example, you nak pergi memancing dengan siapa? Bagi tahu kat you punya pasangan atau you punya family members, bagi tahu okey, kita nak pergi mancing kat sini beberapa jam, alright? Kadang-kadang jujur tu sakit. Kadang-kadang jujur tak lepas. Sebab tu kena bagi tahu ada kerja sikit, ada meeting. Tak boleh. Kita nak bersukan. Jujur itu bagus. Ha? Ini faktor keselamatan. Sebab tu lah isteri pun kena faham. Kalau dia dah jujur, kena terima. Kalau dia jujur jangan marah. Nanti jujur dia marah. Pancing. Kena marah. Adik tak macam mana? Sebab yalah, selalunya orang mengalami keadaan sebegini. Kaki-kaki pancing tahu sangatlah benda ni kan. Tak dapat lesen. Jadi macam mana nak explain kepada orang yang kita sayang, orang yang kita percaya ni supaya bagilah peluang. Kita nak pergi berapa hari ni. Maksudnya kena explain juga tu. Betul. Ha. Okey. Of course, you kena jujur dengan you punya pasangan. Sebab you pergi memancing, you expose kepada danger. Alright? If anything happen to you, you tak tahu bila-bila boleh jadi. Betul. Alright? So, just jujur je. Just beritahu kan, kat mana you mancing. Comfort you punya pasangan. Kata, okay, I pergi mancing dengan dia. Dia, okay, this is dia punya contact details. Okay? I pergi mancing kat kolam ni, for example. Ataupun I mancing kat sungai ni. Apa, the nearest police station, blah, blah, blah. So, you have to inform them lah. Make sure they are comfort. Dan make sure dia tahu yang kita ni selamat. Kadang-kadang pasangan kita ni takutlah kan, anything happen kan, nak mancing kan. Betul. Jadi itu antara tips yang mudah, jujur dengan pasangan. Betul. Okey. Sekarang ni kita ada satu video kita nak tunjukkan kepada anda semua mengenai dengan joran yang patah. Tengok. Okey. Cara pegang joran ni betul ke tidak, Encik Faiz? Ni dapat ikan apa sampai patah ni, Encik Faiz? Memang boleh patah, Boleh. Alright. So kalau satu you punya equipment tak balance, boleh kos joran patah. Contoh maksud saya balance apa tau? Setiap barang ni dia ada spek dia tau. You perasan. Tali banyak mana, real size apa semua dan pelbagai lah. So you kena make sure you punya barang setup semua match dengan semua benda lah. Alright. So lagi satu, bila kita dapat ikan kan, alright, dia ada drag control. Drag control ni dia control kita punya tali keluar. Alright. So make sure kita set drag yang bersesuaian dengan keadaan ikan yang kita memancing tu lah. So that to avoid benda-benda macam ni lah. That's why ilmu tentang peralatan amat penting. Dia tak boleh main beli je. Betul. Kadang-kadang semua dengan harga tu ada sebab kenapa harga dia mahal. Betul. Okey, jadi mungkin Encik Faiz, kita tengok tadi dalam ilmu yang singkat dikongsikan ni menarik. Jadi mungkin ada Facebook atau Instagram yang boleh kita pergi untuk belajar banyak lagi ilmu ni. Okey, alright. So boleh terus ke Facebook kami, alright? Fishing Buddies Academy. Okay, Fishing Buddies Buddies Academy. Alright, boleh like, follow dan subscribe to our channel basically. Sekarang dah boleh pergi mancing, dah boleh ada kelas balik semualah kan. Tapi lepas during COVID pun kita ada kelas. Kita sebab kita 100% online kelas. Jadi bagi anda semua yang nak belajar lebih banyak mengenai teknik-teknik memancing dan sebagainya, boleh segeralah pergi ke Facebook dan juga Instagram Fishing Buddies Academy ini. Baiklah, terima kasih Encik Faiz. Pleasure all mine. Thank you very much. Kami dah terbuka sikit minat nak memancing tu. Saya nak akan jujur dengan pasangan saya. Saya akan bagi tahu saya minat mancing sekarang ni. Saya harap dia tak marah. Biar tu dengan Fiona. Saya percaya dia takkan marah. Sebab jujur itu memang sentiasa satu pilihan yang bagus. Luar biasa abang kita. Itu semangat yang kita mahukan. Rasanya macam dah kena racun dah ni. Macam dah rasa best, macam nak memancing dah ni. Betul. Tapi sebenarnya saya tengah ada konflik dengan diri saya lah. Sebab biasanya kalau kita tengok yang memancing lelaki. Betul. Macam Fiona sendiri, kenalah kecil-kecil macam tu. Boleh ke Fiona memancing? Okey, jangan risau. Sebab kita ada karakan-karakan wanita yang juga merupakan kaki mancing. Tadi kalau saya tengok di Facebook kita live tadi, Nurul kata, saya baru memancing kolam belakang rumah dapat 5 ekor. Hebat. Jadi, 30 minit je kan? Ada orang kata, Fiona, kadang-kadang yang memancing ni, dia ada tuah. Tangan dia tu ada tuah. Asal baling je dapat. Betul. Jadi hari ini saya nak perkenalkan kepada anda, rakan-rakan yang baru saya kenal, untuk bawa awak pergi pancing sekali. Okay. Wanita tau. Oh, iya ke? Iya. Jom kita berkenalan dengan mereka. Kita ada Nur Fatin Nabila dan juga kita ada Aina Izzati Jamil. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, betul lah Muaz tak tipu saya lah. Tak tipu. Okey, tanya. Kita tengok kan, kita jarang lihat ada golongan wanita yang memang pergi memancing lah kan. Jadi macam Fatin dengan Aina, macam mana boleh minat memancing ni? Kita mulakan dengan Fatin dulu. Fatin.
Okey, macam saya dengan Aina ni start mancing waktu MCO tahun lepas tau. Okey. Sebelum ni kami tak pernah mancing pun sebenarnya. So, tahun lepas kan masa kerajaan je buka pasal mancing tu dibenarkan untuk aktiviti sara hidup. Time tu lah saya dengan Aina start turun. Lepas tu minat mancing ni datang bila saya dapat naikkan ikan siakap putih 58 kilo ke atas. Perasaan tu memang excited gila lah. Start situlah saya start minat mancing. Dalam masa MCO setakat hari ni saya dah turun 7 kali lah. Tapi hebatnya tengok Fatin sendiri naikkan ikan tu. Okey, Aina pula macam mana? Betul apa ni? Kata Fatin. Setiap kali Fatin turun, saya akan ikut juga. To be honest, pada mulanya saya tak minat langsung pasal memancing ni. Dan saya tak tahu apa-apa pasal soal memancing. Okay. Once saya join abang saya, saya terus rasa seronoklah dengan aktiviti ni. Saya sebab first time saya dah naikkan ikan yang besar. Orang kata ikan bersambas. Wow. Saya rasa macam wanita ni dia memang ada tuah dia lain macam sikitlah. Kali pertama kebanyakannya dapat ikan. Lelaki selalu kali pertama tak dapat ikan tapi dapat kawan. Kan itu bezanya tu. Jadi mungkin dari segi kita tahu memancing ni kadang-kadang terutamanya di laut yang terbuka kan. Panas ya. Jadi bagaimana wanita kan kadang-kadang bila panas sangat tunggu masa lama kan leceh. Jadi macam Fatin sendiri macam mana Fatin? Selalu orang berkatakan macam tu wanita tak boleh tahan lama sangat memancing. Sekejap nanti peninglah nak baliklah tu. Ikut diri sendirilah. Macam saya memang dah biasa untuk aktiviti lasak macam tu. So bagi saya okeylah dengan keadaan cuaca di laut tu. Kita standby sunblock apa semua tu kalau tak mau burn kan. Sekarang ada kipas yang apa tu? Bateri dan sebagainya. Betul. Boleh bawa kan? Macam mana nak mancing sambil bawa kipas? Letak tepi Muaz. Aina pula macam mana? Bagi saya darah keturunan nelayan nak kata kan. So bagi saya dah biasa benda macam tu. Saya pun dah boleh adapt dengan cuaca panas. Tapi mungkin cuaca panas macam tu dan keadaan yang tidak selesa mungkin tidak sesuai bagi sesetengah wanita di luar sana. Tapi sebenarnya saya nak galakkan semua para wanita untuk join aktiviti ini. Memang betul. Okey, so kita nak juga tahulah sebab nanti Fiona akan pergi memancing juga. Nak tahu antara banyak-banyak tempat-tempat macam kolam, laut dan sebagainya, mana yang menjadi pilihan Aina? Buat masa sekarang, Sungai dan Tasik saya tak pernah cuba lagi. Saya selalu kalau memancing, saya akan pergi ke laut. Memandangkan abang saya membuat trip memancing di Sangkar Sungai Udang di Pulau Pinang. Sangkar Sungai Udang ni berdekatan dengan Jabatan Kedua Pulau Pinang lah. So dekat laut. So lebih mudah untuk kami untuk mencari pengalaman yang lebih ekstrim. Itu ikan nak melekat kat badan dia pun nak lari lah tu nampak gaya ni. Tengok video ni. Jadi okey Fatin, kalau kita lihat juga selalunya nak menyediakan alat-alat untuk memancing ni kan ialah susah juga. Jadi macam mana Fatin mula-mula nak dapat info, nak beli rod yang macam mana, mana yang paling sesuai tu, macam mana mula-mula dapat info-info tu? Info-info tu daripada abang sepupu saya lah, abang Aina tu. So dari situ kan saya belajar. Untuk sediakan ni macam kat laut memang kena guna yang set yang untuk heavy lah sebab laut ni dia cuaca dia lain pada macam kat kolam. Laut ni je cuaca ombak apa semua, so kita kena guna set heavy memancing tu. Okey, Fatin ada cakap set heavy kan? Nama pun dah heavy. Tapi kita semua tahu wanita dia tak sekuat lelaki. Macam mana Fatin handle set yang heavy tu? Heavy tu bukannya maksudnya benda tu berat. Macam tali tu kita guna yang hard, tali utama yang sesuai dekat laut ni, tali 100 lbs. Dia macam peralatan tu yang kuat punya.
So bila kita dapat ikan besar ni takkan ada masalah terlucut apa semua. Macam kat laut ni better guna mata kail yang saiz 20 24 yang besar punya kalau nak dapat ikan besar bas. Kalau guna kecil-kecil tu sangka ajalah. Okey. Nampak tu. Saya dah lama tak dengar dengan perkataan terlucut. Kata terlucut. Okey. Jadi anda berdua dah berkahwin ataupun masih lagi single? Saya belum. Saya masih belajar lagi. Masih belajar. Okey. Jadi tak saya nak tanya juga, maksudnya yang belum berkahwin ni adakah pasangan yang awak nak cari nanti kena mempunyai hobi yang sama? Sebab saya tengok ramai juga partner-partner yang kalau you suka mancing, then okey. Ke macam mana? Walaupun dia tak suka memancing tapi dia kena cuba juga memancing. Kalau kalau Muaz tanya pasal pasangan kan, Fiona nak tanya pula lah kan, macam kita tahu Fatin dengan Aina sendiri abang masing-masing mempengaruhi hobi memancing ni. Kawan-kawan pula macam mana? Ada tak bagi komen, "Ish, kita ni perempuan janganlah pergi memancing, panaslah nanti gelaplah dan sebagainya." Macam Fatin, ada tak kawan-kawan bagi komen mengenai hobi Fatin dan juga Aina? Mungkin Fatin boleh jawab. Kawan-kawan saya tu memang dah tahu dah saya ni jenis suka aktiviti yang lasak macam tu. So depa biar walaupun tu tapi depa tanya juga, boleh selut apa semua tu. Saya kata okey je benda tu kat saya. Ini ciri-ciri wanita yang susah nak cari tau. Selalunya selut. geli. maksudnya yang ekstrim suka ni memang kadang-kadang terpulang kepada kita. Okey. Yeah. Jadi mungkin kalau ada ialah kita semua sedia maklum macam mana nak dapat info, mungkin korang ada kongsikan aktiviti-aktiviti tu sebab wanita-wanita ni bila dia ada kawan dah kongsikan info tu dia datanglah syok dia kan. Aina ataupun Fatin silakan. Info-info boleh dapat macam tengok video-video dekat YouTube channel. YouTube channel Didi Knowledge Channel. Kat situ semua ada video. Macam video kita orang tarik ikan semua ada kat situ. Boleh layarilah YouTube channel Didi Knowledge Channel. 416,000 viewers. Hebat diorang ni. Ni bukan main-main ni. Ini YouTubers ni. Mungkin Fiona boleh belajar daripada situlah. Baiklah, terima kasih Fatin, terima kasih Aina. Okey. Terima kasih. Nanti kalau nak pergi pancing laut jangan lupa ajak Fiona ya. Boleh. Okay. Boleh saja. Pastikan jangan dia terlucut ikan tu masuk laut. Okey. Wow. Motivated terus eh, inspired terus. Kan? Dia kena nilah, kena kental lah eh. Betul. Alright. Juga. Muhammad Norin Muhammad Yusof Sata, seorang pengusaha kolam pancing ikan yang terletak di Tanjung Karang, Selangor. Lebih mesra disapa Awin, dia baru saja membuka kolam keduanya di sini sejak 2 bulan yang lalu. Berstatus sebagai orang kurang upaya, Awin kehilangan tangan kanannya selepas terlibat dalam satu kemalangan di tempat kerja. Namun, ia tidak mematahkan semangatnya untuk meneruskan impian dan berjaya menjadikan hobi memancing sebagai satu sumber pendapatan. Awin bersyukur isterinya Siti Rohaiza Abdul Razak dan rakan-rakan mempunyai minat yang sama dan sentiasa berada di belakangnya. Okey, saya start minyak memancing ni daripada kecil. Lepas tu alhamdulillah ada rezeki saya untuk membuka kolam pancing ni lah. Syukur alhamdulillah, kalau ikutkan memang susahlah, tapi saya perlahan demi perlahan belajar untuk menggunakan sebelah tangan untuk memancing lah. Kalau ikutkan memang susahlah, tapi kita belajar daripada susah ke senang lah. Untuk kekurangan ni saya lagi bersemangat sebab saya walaupun saya kekurangan tapi saya yakin dan usaha terus nak berjaya lah. Yang kekurangan ni tak ada batas bagi saya lah. Dia yang susahnya time nak pasang umpan tu. Pasang umpan saya kena minta bantuan daripada rakan-rakan memancing lah. Okey, ini antara ikan yang kita akan lepas ke kolam Bagan Pasir, Tanjung Karang. Yang terutama yang dapat rebutan daripada pemancing. Dalam sejam kita akan lepas 25 ekor ke 50 ekor ke 1 ekor. Kita ikut kapasiti pemancing yang ada di dalam ni. Dia pemancing ni dia paling suka tarikan.
ikan tu. Lagi besar, lagi seronok dia orang layan dia punya tarikan ikan dan juga ketukan ikan. Okey, ini kolam air masin, kolam A. Kolam A ni kita ada 8 jenis ikan seperti bawal, kerapu, senangin Taiwan, jenaha, siakap, kaci dan juga ikan merah. Lepas tu kita ada lagi kolam B. Yang tu kolam B tu ikan yang saiz 15 kilo ke atas iaitu kerapu naga. Yang tu akan buka insya-Allah hujung bulan 11 ni lah. Kita punya keistimewaan kolam ni kita ada berbagai jenis ikan. Kita ada 8 spesies ikan. Lepas tu ikan ni semua kita boleh bawa balik. Kita ada planning akan membuatkan chalet lah untuk atas air. InsyaAllah pada tahun depan lah. Sebab kita akan buat part 1, part 2, part 3. Kita ada kita punya step-step lah untuk perkembangkan kolam pancing afro ni. Terima kasih sudi datang ke kolam pancing afro. Terima kasih.